while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game bola atau game sepak bola offline. Salah satu terbaik mungkin ya, karena ini lagi viral guys, lebih khususnya lagi di TikTok gitu. Nah, kira-kira kita bakal mereview saat ini kenapa game ini viral ya. Oke. Nah, mungkin ada dari kalian, apalagi anak-anak TikTok, sudah tahu, ataupun kalian yang belum pasti penasaran game apa itu. Langsung aja kita review. Oke guys, ini dia gamenya ya, Skill Twins ya, nama gamenya Skill Twins guys. Dan ini oke. Wow. Ini kayaknya pembuatannya berhasil guys ya, karena memang untuk skill-skill seperti ini aja memang terkenalnya dari Brasil ya guys. Guys. Nah, ini lagunya apakah nggak copyright nih guys? Bentar guys. Nah, kita takut ini soalnya apa? Kualitinya bisa high, bisa best guys. Ya. Bentar, tapi kalau kita nggak hidupin kayak jelek guys. Oke, kita coba aja ya. Praktis. Kayaknya enggak deh, Coba enggak aja guys. Practice your skills. Oh. Move. Oh, gila keren nih guys sih. Kayaknya ini game futsal deh. Nah, keren, seriusan, penasaran aja, viral ya guys. Nah, ini kalian bisa. Nah, di sini ada combo-combonya gitu guys. Aduh, banyak sekali ya. Skill books. Atas, kanan, bawah, kiri, atas. Jadi yang paling-paling gampang deh ya guys. Misalnya ini kiri bawah. Kiri bawah. Pokoknya kombinasinya banyak sekali lah guys. Nah itu guys. Kiri bawah. Step over fake. Oke, kita lihat ya, step over fake. Betulkah kiri bawah? Double step over. Step over fake justru yang kiri bawah. Oh iya benar. Kiri bawah. Kiri bawah itu double step over fake. Kiri bawah atau kanan bawah guys. Jadi misalnya kanan bawah. Oh, drag chop. Kanan bawah. Nah, step over fake itu bisa kiri bawah atau kanan bawah. Kalau atas-atas, atas bawah. Oh, kalau atas kiri, kalau kiri kanan atas. Wih, kalau bisa kombinasikan sendiri gitu guys. Keren sih game ini, seriusan. Nanti kita coba satu aja guys. Oke, okay. Learn new skill twin stick tricks. Pass the apa ini? Apa tadi? Oh, ini cuma lewat-lewat aja guys. Kemudian what the heck? Nah, kalian bisa kayak apa ya? Ya, ini sih paling gampang ya, kalian lewat-lewat gini aja, guys. Tapi nggak bagus ya. Nice. Dan yang gue coba ini ternyata versi modnya, guys. Ini udah full gitu semuanya. Ini semoga aja musiknya nggak copyright ya guys. Semoga aja gitu. Buy crazy skills in the store. Oke, kita coba ya. Kita kan ini sudah, ini kita pilih. Oh, 7 dong ya guys. Oke, gold, red dong. Red, lalu bolanya fireball. Wes, keren nih. Fireball, lalu bajunya jangan ini loh, kalian upload Tico Madrid banget ini guys.
clean. Nah, merah aja. Celana berarti. Adakah celana? Maksudnya agar jadi MU gitu. Ah. Oke, baik. Sepatunya merah aja. Lalu rambutnya bisa diatur. Ini udah benar. Pakai topi Santa. Jadi guys, ini versinya udah kebuka semua ya guys. Jadi kalian sudah nggak perlu susah-susah gitu guys. Oh, bisa pakai kampret lah. Extras bisa pakai ini, Baglerina. Ada awan, what the heck. Defendersnya bisa kita ganti zombie guys. Lalu ini clean. Nah. Wah, gila lah. Keren parah nih guys. Yang buat cuman channel YouTube loh. Cuman satu channel YouTube gitu guys. Time to dribble. Yeah, it's Wait. Bawah kiri atas. Bola api main. Kalau gameplaynya kayak gini sih menurut gua wajar ya. Wajar kalau game ini viral gitu guys. Wajar kalau game ini viral. Kebuka semua kayak gini loh. Tapi bintang 2 ya guys. Kenapa ya gak bintang 3 ya? Kayaknya gua nabrak orang ya. Kayaknya gak bisa nabrak orang gitu guys. Ini bawah kiri atas. Bawah kiri. Bawah kiri atas. Bawah kiri atas. Kalau ini. Nah sana guys. Ya ada zombinya guys. Wey, nah ini keren nih. Wup. Wish. Bisa kayak gitu guys. Jadi semakin banyak skill combo kalian sebenarnya, lebih banyak poinnya. Nah itu yang bisa kita bisa bikin kita bintang 3 kayaknya ya. Ini bintang berapa nih kita? Nah, itu kan bintang 3. Nah yang tadi itu guys, gue kita nggak maksimal. Ayo kita cari bintang 3 nya guys. Ini sebenarnya kalau mereka bikin versi yang futsal misalnya guys, bisa player versus player, itu kayaknya keren guys. Jadi kalian bisa asal-asal aja sih guys. Yang penting dia dapat poinnya gitu. Oke, kita coba. Dia dapat bintang berapa nih? Bintang 3 udah cukup sih. Gak harus poin penuh sekali juga. Ah, ini masih bintang 3 guys. Ternyata gak harus ikut instruksinya. Yang penting kita dapat poin banyak guys. Yang penting skillnya itu bagus gitu ya. Guys. Oh my god. Hey. Bro. Ya dia udah. Ya ampun. Kayaknya gak bintang 3 nih guys. Unbelievable. Tapi kita lihat aja. Siapa tau aja bintang 3 guys. Nah ternyata juga dia naik level gitu. Ada kebuka apa gitu guys. Tapi udah gak perlu ya. Kita udah. Jadi kurang seru nih guys ya. Tapi ya ada di setiap gamers itu ada dua tipe ya. Yang suka pakai mod atau yang enggak gitu. Kalau kalian yang nggak suka pakai mod, berarti kalian harus cari yang versi manualnya gitu guys ya. Kita ada level 2 ya, kita sekali lagi guys. Semakin hari sudah semakin banyak tentunya varian skillnya dan oke, sekarang ke bob button ya. Sekarang shot ya guys.
berapa kali kita sehat sampai itu hancur gitu. Oh, sekarang sekarang tembak mana ini ya? Nah ini ternyata ada misi juga nge-shot ya, bukan cuma skill guys. Hit the post one time. Oke, lalu terakhir goal kayaknya. Epic skill. Menurut gua grafisnya memang enggak terlalu bagus guys, tapi gameplay-nya menurut gua keren ya guys. Dia wajib wajib wajar guys kalau dia viral gitu. Oke, kira-kira gitu aja guys untuk gameplaynya ya. Jika kalian suka silakan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.